Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hekua Saifullah. Saya mulai bekerja dari tahun 1989 sebagai asisten apoteker. Sekarang saya bertugas di Puskesmas Megamendung, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah saya terpilih menjadi tenaga kesehatan teladan dari kategori farmasi tingkat kabupaten tahun 2017. Semoga saya termotivasi untuk bekerja lebih baik. Saya bangga bila Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat inspiratif! Pelayanan informasi obat atau PIO adalah sebuah inovasi yang digagas oleh Puskesmas Megamendung. PIO adalah kegiatan penyediaan dan pemberian informasi rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif, terkini oleh apoteker kepada pasien, masyarakat, ataupun pihak yang memerlukan. Pelaksanaannya menggunakan metode Microsoft Excel dengan berbagai kelebihan untuk memperoleh sistem pelaporan obat. Sifatnya yang sederhana mempermudah pihak lain untuk mereplikasi dan mengimplementasikan pada kegiatan sejenis. Inovasi ini dilatar belakangi oleh hasil capaian penilaian kinerja ataupun PKP Puskesmas Megamendung, di mana terdapat permasalahan terkait belum optimalnya pelayanan mengenai obat, sehingga kepuasan pasien dalam memperoleh informasi obat berpengaruh terhadap minat kunjungan ulang di instalasi farmasi Puskesmas Megamendung. Inovasi PIO ini sejalan dengan program Gemah Cermat, yaitu gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dari Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan Ikatan Apoteker Indonesia, dan disesuaikan dengan keadaan pandemi, yaitu Gemah Tobat, yaitu gerakan masyarakat mendapatkan obat supaya aman, dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Ikatan Apoteker Indonesia, dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Tujuan dari inovasi ini adalah diharapkan dapat menghindari masalah yang berkaitan dengan terapi obat atau drug therapy problem yang dapat mempengaruhi terapi obat dan dapat mengganggu hasil dari yang diinginkan oleh pasien.